Terus aku kepikiran datang dari Shiva, jadi kayak prom gitu lah. Abis itu ada rendangan juga di sebelah gedungnya, jadi ya ini sekalian aja deh kita wedding crash nikahan orang. Oke. Okay. Apa yang sebelumnya bikin kamu akhirnya memutuskan untuk datang jauh-jauh ke Bandung kan buat saat itu? Gabut. Oke, menurut kalian kan peran kan sebagai pasangan suami istri ya nantinya. Kira-kira hal apa sih yang perlu dipersiapkan ketika seorang ingin menikah gitu? Mental. Iya, mental sih. Ada lagi? Mentally, financially yang pasti itu ya, siap. Yang paling penting. Oke, kalau dua-duanya udah siap, pernikahannya gampang-gampang aja deh. Kalau konsep pernikahan yang diimpikan seperti apa? Kalau aku pilihnya di Bali. Intimate wedding itu? Nah itu nggak tahu ya, karena kan keluargaku lumayan rame dan keluarga pacarku sekarang juga lumayan rame, jadi ya. Berarti nggak ada adat-adat khusus gitu? Belum terpikir soalnya. Kalau Kak Jeffrey sendiri? Kalau Nicole gimana? Aku pengennya yang intimate, soalnya keluarga aku kecil, jadi pengen sedikit aja yang datang, udah kayak deket-deket aja. Sama ya. Oke, terima kasih. Kira-kira apa sih yang, sorry ini saya balik lagi dari awal karena saya gak ikut yang pertama. Kenapa sih kamu akhirnya mau main di film ini? Karena yang pasti ceritanya ini sangat dekat dan relate. Dan menurut aku banyak yang mengalami hal yang serupa. Terus juga dari sutradaranya sendiri, aku udah pernah kerja bareng sama Mas Ochai, Bapak Ochai. Dan menyenangkan sekali bekerja sama dengan beliau, jadi pastinya pasti tawarin sama Pak Ochai lagi. Aku definitely mau ikut, ditambah dengan ensemble cast yang luar biasa di Nicole, ada Mami Sarah dan Ibu Cukin dan lain-lain. Balik lagi dong ke tadi yang bilang ke kondangan orang, sampai saat ini masih ada gak yang DM untuk minta datang ke? Masih banget, masih banyak banget. Sampai orang yang aku kenal pun jadi ikutan ngundang. Maksudnya ada salah satu temen yang udah lama gak ketemu doang, kamu sama Nicole dateng gitu. Aku mau nikah gitu. Ketika tiba-tiba datang ke kondangan itu, gimana sih sama sekali orang-orang tamu-tamu lain gitu? Mereka, untungnya mereka dengan sukarela memperizinkan kita masuk ya. Mereka gak diusir ya. Dan bisa salam-salaman juga sama keluarganya ke depan apa? Pelaminannya. Iya. Tapi Jeff pernah dapat surprise gitu kedatangan kalian di kondangan itu, gimana sih ekspresi mereka? Kaget sih mereka. Kaget maksudnya beneran datang, apalagi yang gak tau kita mau datang juga kaget, tapi kagetnya kaget sendiri. Siswa, kenapa kamu mau diajak sama Nicole datang ke sana? Karena juga kan sesuai dengan tema film kita, bareng kita, jadi sekalian aja kita datang memberikan orang. Kenapa sih yang dipilih orang itu gitu? Mungkin ada beberapa pasangan juga atau gimana gitu? Diseleksi atau gimana? Yang kelihatan DM-nya yang itu sih. Aduh, untuk batu. Sorry tadi, boleh cerita ya?